Ya, apa kabar pemirsa Anda hari ini? Kembang Lambi kembali hadir menyapa Anda. Tentunya saya punya kabar menarik yang terjadi di Karisidenan Kediri dan sekitarnya. Dan saat ini pemirsa, spesial untuk akhir pekan kali ini, saya sudah berada di kantor Badan Pertanahan Negara BPN Kabupaten Kediri. Tentunya tidak lengkap jika saya tidak masuk ke dalam sana. Sambil kita simak berita yang satu ini, saya akan masuk ke dalam sana. Setiap pagi, sejumlah guru SDN Pojok Klitih 3, Kecamatan Pelandaan Jombang, berkumpul di salah satu rumah warga. Segala persiapan, mulai copot sepatu hingga baju ganti disiapkan untuk bisa berangkat ke sekolah. Saat seluruh guru genap, mereka langsung berjalan menuju sekolah. Para guru ini berjalan kaki dan menyusuri tiga sungai, karena lokasi sekolah tidak bisa dilalui dengan kendaraan. Tanah yang licin dan berbatu terpaksa mereka lalui berjalan tanpa alas kaki. Selain melintasi area persawahan warga, para guru juga harus menaklukkan tiga aliran sungai sekaligus. Tenaga ekstra dan konsentrasi sangat diperlukan mereka untuk sampai di tempat tujuan. Tak jarang, beratnya medan kerap membuat mereka terjatuh dan terluka. Meski medan berat dilalui dengan jalan kaki selama hampir 2 jam, para guru ini seakan tidak patah arang. Para guru tetap terlihat semangat begitu menginjakan kaki di sekolah. Para siswa membuat mereka bersemangat untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Rasa lelah seakan terobati begitu para siswa menyapa mereka dengan semangat. Sejumlah siswa pun mengakui lokasi sekolah yang sulit membuat mereka was-was dan khawatir. Apalagi saat air pasang, mereka harus ekstra hati-hati. Para siswa ini berharap ada jembatan penyambung agar mereka tidak perlu menyusuri derasnya air di musim penghujan ini. Sejumlah guru pun mengakui banyak suka dan duka menjadi tenaga pengajar di kawasan daerah terpencil, seperti halnya sekolah di SDN 3 Pojok Klitih. Meskipun harus berjuang dengan medan yang berat, mereka tetap harus bisa menyemangati diri dan anak didiknya untuk tetap bisa mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Mereka berharap jerih payahnya bisa membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Enggak takut deh lewat sini. Takut. Kalau banjir gimana? Kalau banjir diantar orang tua. Pernah enggak masuk karena banjir? Pernah. Seneng enggak atau takut enggak melewati sungai seperti ini? Takut. Harapannya ke pemerintah gimana? Dikasih jembatan. Supaya apa? Supaya kalau nyabrang tidak takut. Pernah ada temannya yang hanyut? Pernah. Sekolah Dasar Negeri 3 Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Pelandaan, dihuni 17 siswa dan 8 guru. Tempat sekolah ini berada di sekitar kawasan hutan yang dibelah tiga sungai. Tidak ada akses jalan lain untuk menuju sekolah ini. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan. Baik pemirsa, dari kabar yang tadi, nah saat ini saya sudah bersama dengan beliaunya, Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri atau BPN Kabupaten Kediri. Beliaunya adalah Bapak Mukhlis. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat Mukhlis. Sore. Nah, ini tadi kan saya sudah mengantarkan satu berita ini Pak, tapi sebelum saya meluncur ke berita selanjutnya ini, saya ingin tahu mungkin kesibukan karyawan-karyawan yang ada di kantor BPN Kabupaten Kediri ini seperti apa ini Pak? Biasa untuk kegiatan pelayanan kita di kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Ini sebelumnya kami menyampaikan juga bahwa saya menjabat di kantor Pertanahan Kabupaten Kediri kurang lebih baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan, ya, baik, oke. Okay. Ya mungkin kiat pertama yang ingin kami sampaikan bahwa di kantor Pertanahan Kabupaten Kediri ini, tentunya ya saya akan berusaha dulu mengenali diri, bagaimana proses pelayanannya dan sebagainya. Yang pada prinsipnya semuanya tidak berjauh berbeda dengan kantor-kantor pertahanan yang lain. Baik. Mungkin ada di Mojokerto, di Kota Kediri, dan sebagainya. Nah, jam kerja juga semuanya bersama. Pelayanan, keputusan kegiatan pelayanan. Kegiatan pertama mungkin hal yang sangat pokok. Tidak mungkin saya mulai menjabat juga di sini terkait masalah pembenahan pengaturan. Baik. Pertama. Karena pada intinya apabila ruang arsip itu telah tertata dengan baik, itu tentunya akan memudahkan kegiatan pelayanan.
Okay. Karena di kantor pertanian Kabupaten Kediri ini merupakan kalau dilihat dari tipe kantornya gitu, kategori masih tipe A, sehingga mulai pelayanan itu dalam 1 tahun itu bisa hampir sampai 80.000 ya. Oke, kita ngobrol lebih lengkap lagi sambil saya kasih satu berita lagi untuk pemirsa di rumah. Nah, ini beritanya sangat menarik dan tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Seni pedalangan di kalangan masyarakat seiring berkembangan zaman semakin tersingkir dan sedikit orang yang mau melestarikan budaya asli Jawa. Namun belakangan minat anak-anak untuk melestarikan budaya Jawa ini mulai ada dengan mengikuti pelatihan dalang di sebuah sanggar. Seperti di Sanggar Seni Binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar yang mengajarkan belasan anak seusia TK dan sekolah dasar untuk mencintai seni pedalangan. Mereka diajari teknik keterampilan pedalangan, karawitan, serta teknik nyinden. Dalam teknik pedalangan, para anak-anak ini dibina langsung oleh seorang dalang tentang cara memegang wayang, dasar vokal, dialog serta keprak dan dodokan. Dodokan misalnya bunyi dok-dok-dok tersebut muncul ketika dalang memukul cempolo di bagian kotak wayang. Seperti yang dilakukan oleh Prisma Arista, peserta didik seni pedalangan Sanggar Seni ini baru 2 bulan belajar, sudah terlihat terampil teknik memainkan wayang. Sudah berapa lama belajar mendalang ini? 2 bulan. Nah. Temannya banyak belajar di sini? Banyak. Apa sih yang membuat adik, mendorong adik belajar pedalangan ini? Muduri belajar. Apa yang menarik sebenarnya? Seperti menceritakan kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Sulit nggak belajar mendalang begini? Sulit. Ardianto, pengasuh seni pedalangan Sanggar Seni Binaan Dinas Pariwisata menuturkan, pelatihan seni pedalangan terhadap anak-anak ini bertujuan untuk menumbuhkan minat anak agar mencintai budaya Jawa yang adiluhung, juga mencari bibit-bibit dalang yang belakangan sudah mulai langka di masyarakat. Di seni dalang ini yang diajarkan mulai dari apa sih Mas? Mulai dari apa saja yang diajarkan? Mulai belajar itu sanggit, suluan, terus kemudian gending. Jadi sanggit itu nanti meliputi cakepan, catur, onto wencono. Itu biasanya yang mengajari Pak Bambang Yang Tribawa. Terus untuk adik-adik begini Mas, kelihatannya gimana Mas? Mereka cukup antusias Pak, bersemangat, terbukti bahwa setiap kali latihan ini banyak yang aktif. Saat ini Ardianto membina sebanyak 21 anak dari berbagai jenjang usia mulai dari usia TK hingga SD. Mereka berlatih dalam seminggu 2 kali dan selama 2 bulan berlatih, anak-anak sudah terlihat lihai dalam menunjukkan bakatnya. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan. Ya pemirsa, saya tidak sendiri dan juga tetap masih ditemani oleh beliaunya. Bapak Mukhlis adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kembali akan segera kembali usai jeda iklan.